Nikmat bener. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Balik lagi di channel Mang Ihin. Jadi hari ini kita bakal masak papeda. Ya, ini cukup banyak diminta oleh teman-teman di kolom komentar. Jadi kalau kalian penasaran, yuk langsung kita ikutin. Ngapain, Pak? Ini mau buat garpu. Garpu? Garpu buat makan itu. Papeda. Papeda. Bisa nggak kita makannya? Cara makannya? Jangan cara makan. Kalau cara makannya mungkin bisa. Itu muter-muternya itu. Kita harus belajar itu. Kita kan belajar. Ini lagi buat sumpitnya mungkin lah ini. Alat untuk makan. Ya, kalau bukan garpu. Makan. Buat ngegulungnya, Pak. Iya. Centongnya kalau sana situ. Ya, kayaknya kita langsung aja ke masak aja ya. Iya. Biar ini Bang Ibu kerjakan. Dikerjakan nanti. Hari ini kita mau buat papeda. Sekarang kita buat kuah kuningnya, tapi ikannya ikan nila. Yang ada ikan nila. Ini bumbunya ada 2 siung bawang putih, jahe, ini lengkuas, ada serai, ini ada 6 bawang merah, ini 2 senti kunyit, sama 2 kemiri, ini sama daun salam, sama daun jeruk. Ini kita biarkan di sini, ini kita haluskan semua. Kita pakai garam biar cepat kembut. Udah halus nih, lumayan halus. Kita masak ikannya yuk. Nih sekarang kita goreng dulu bumbunya. Aduh sayang, berat ini manis koweknya. Iya, besar ke bawah. Kita tambahkan lada bubuk, serai, daun jeruk sama salam. Kita tambahkan asam belimbing nih biar seger. Kita tambahkan air mendidih biar cepet. Nih di sini airnya air mendidih, langsung aja kita masukkan ikannya. Ikan nila. Harusnya ikan apa? Ikan laut ya, banyak ikan tongkol, ya. Ikan apa tuh yang merah kulitnya tuh? Ikan laut lah ya. Ikan masak kuningnya udah siap. Untuk kuah papeda, kita tinggal buat papedanya. Angkat mana ke atas ini? Ke atas aja. Oke, apinya nih, kita kurang dulu. Mas kebakar, Rok. Enggak lah. Kok apinya masih besar? Harusnya 2 ini. Ya, tinggal buat papedanya. Kuahnya kurang nggak? Kan kuahnya yang diambil sebenarnya. Iya. Cukup kayaknya. Sekarang kita buat papedanya. Papeda bukan papeda. Itu banyak ya. Ya cukup lah. Banyak gak itu? Ada. 3 cukup kayaknya. Masukkan air. Sampai merata lah. Jangan sampai ada gerinjel-gerinjelnya itu. Udah itu udah pasti. Udah kayaknya udah rata. Udah aduk. Airnya Pak. Sekarang kita kasih air mendidih. Oh itu gayung. Oh sok diangkat. Diangkat aja. Waduh awas panas. Udah dulu Pak. Udah dulu. Coba tambah lagi airnya Pak.
terus. Masih putih pak, masih putih pak. Tiga-tiga aja bapak, yang banyak-banyak kali. Udah. Sekarang tugas bapak kayak. Was. Masih kayaknya masih ada putih-putihnya pak. Tambah lagi. Ayo pak, tambah lagi. Masih tambah lagi pak. Dikit, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Up. Dah, tugas bapak sekarang yang ngaduk. Dah, kayaknya itu udah cukup. Menggelap kayaknya, bapak. Oh, ini, ya. Duduk. Bapak sana, pak. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan romantis. Terus mama pegang ini ya nih, buatan bapak. Udah pas belum itu buatnya ini tuh? Gimana ini nanti nih? Ya, kok pokoknya agak mirip-mirip lah. Semangat pak. Semangat 45. Sambil peluk atuh mah. Wah, semangatin. Mas. Semangatin di belakang mah. Mah. Alah. Peluk mah. Ayo mah. Gue diangkat diginiin. Diangkat. Ah, pas ya. Pas enggak ya? Ya paling kurang-kurang sikit ya, namanya belajar. Ini makannya diseruput ya? Oh, diseruput di ini. Diseruput. Nggak pakai sendok? Enggak. Kalau nggak bisa pakai sendok aja. Kita siap-siap ngambil piringnya. Ya ini teman-teman, jadi udah berhasil. Pepedanya udah berhasil. Ini di pepedanya nggak terlalu kayak yang lainnya mbak ya? Itu kayak bisa diputer-puter di atas gitu. Entah mungkin sagunya yang berbeda. Kayaknya sagunya kayaknya. Pakai kayaknya kan? Sumpitnya deh mah. Sumpitnya. Lebar kali kayaknya. Coba. Iya, ini jarang kali kayaknya. Ini pakai ikan diangkat ikannya. Gini kan? Iya, nanti lah Pak. Gini lho, Pak. Oh, kuah. Nanti. Nanti kuahnya dulu. Nih, kuahnya nih. Ah, mirip sikit. Nah. Malu belajar. Itu tuh. Oh, yang ini. Sumpit yang salah tuh kayaknya tuh. Iya, harusnya seperti ini, Pak. Coba pakai ini, Pak. Muter. Coba dulu belajar sambil belajar kok. Harus bisa kok. Ini kan budaya kita orang Indonesia yang harus bisa ini kuliner kita. jatuh lagi. Aduh, gimana ini, kasih tahu nih pemirsa. Mah airnya yang banyak loh, Mah. Iya. Ini tuh benar-benar air gitu. Dimiringkan aja lah. Alah. Ada mirip. Dia makannya diseruput. Ada mirip. Tuh. Kan biasanya mangin bunyi yang cetak-cetuk nih. Coba diseruput. Seruput. Ya. Ikannya kebesaran kayaknya. Ini pakai sendok boleh? Boleh. Ini selama nunggu. Oh, masing-masing aja. Kalau yang nggak bisa, pakai sendok aja. Ini kan belajar. Harus bisa kok. Ini udah. Aduh. Diseruput ya pak makannya tuh. Sendoknya awasin tuh ngalangin banget. Diseruput pak, jangan. Oh diseruput gini? Iya, jadi si papedanya tuh diseruput gitu. Nah dikit situ. Nikmat bener. Sendoknya kayaknya ngalangin pisan gitu loh. Ke pemandangan. Airnya kebanyakan pak? Enggak, papedanya dideketkan gitu. Ya. Aduh ya Allah, tempat tumpah. Enak. Sedap. Kayaknya bakal enak ini. Kayak lempah. Lempah apa itu? Bubur. Kalau orang Sunda lempah, lempah itu bubur. Lempah aci, lempah beas, lempah benyir. Kurang papedanya. Waduh. Gak puas. Ini apa enggak keenceran air? Apa? Ini kebanyakan air enggak? Apanya? Enggak deh kayaknya. Soalnya tadi Eri nyoba juga yang di bawah ini takaran airnya. Itu malah keras gitu loh, Mah. Malah enggak bisa di apa sagunya ini yang itu. Kayaknya sagunya beda deh kalau di Papua itu. Tapi pemirsa kayak gini ini jadi enggak? Kasih saran aja nih. Ya, nanti kalau pakai sendok kayak gini nih, ini udah jadi gitu enggak? Teman-teman tulis di kolom komentar dari cara buatnya kah atau dari bahan-bahannya kalau ada yang kurang tolong dikoreksi, tulis
komentar di kolom komentar ya. Apalagi cara makannya nih, kasih tahu nih. Kayak iya, apa cara bukan makannya. Aduh. Oke teman-teman, Eri ikutan dulu. Ini kayaknya bakal menarik banget. Mantap. Sedap. Enak ya. Bagi yang udah manula ini cocok. Yang udah gak ada giginya. Menjaga lambung mah. Susah. Memang betul yang punya penyakit mah cocok nih. Ini harus digeser-geser dulu ininya biar ke ujung. Tapi emang sensasinya beda teman-teman pas kita makan diginiin. Karena pakai sambal kejogwang cocok nih pak. Iya. Sambal kuangnya nggak bikin ya. Duh, jangan pakai inilah ya. Lama. Ini aja. Aduh. Wih, teman-teman, serius ini enak banget. Kalau pedas mantep kayaknya. Pedas. Kayaknya ini pedas deh. Seharusnya itu kuahnya pedas. Iya, ini pedasnya ya. Pakai merica aja tadi. Enggak pakai cabai. Harus belajar dulu cara yang digulung kayak gitu. Sayang dua nih ikannya. Seharusnya emang ikannya dipotongnya kecil-kecil mah. Iya. Ini besar kali. Ini sempit jadinya. Ini yang gulek, lengkuasnya kurang halus. Di rame aja. Nabrak-nabrak. Sama aja kayak makan sayur kuning ya. Sayur kuning. Kuah kuning sama nasi sih. Sama aja. Ini tuh jadi pokoknya kan ya. Iya. Sagu. Tapi sagunya kayaknya ini. Apa? Bukan dari aren. Ini rumbia ini. Rumbia sama aren beda? Beda. Aren yang bikin gula. Kalau yang Papua? Aren kayaknya. Bukan, sagu juga. Sagu juga. Cuman mungkin udah diolah udah di itu. Tetap sih faktor tanah juga udah berpengaruh. Kamu udah angkat. Susah kan pakai sendok. Enggak pakai sendok di gini tuh. Ha. Bukan ikan. Tapi kalau pakai pipet kayaknya bisa. Sedot. Ini nggak tahu caranya muter-muternya nih pak. Ini udah pas ini. Nantilah lihat komentar teman-teman aja. Apa yang kurang ya? Enggak tampak. Enggak. Udah kenyang satu piring kok. Bakar bapak ngambil. Perasaan pakai tangan bisa enggak ya? Apanya? Makannya. Enggak bisa lah.
Pakai sendok lah. Emang rada kebanyakan air juga kayaknya, dikit nih. Ini pakai tangan tuh gara-gara ngambil ikan ini susah. Pala. Bapak pala bukan? Bukan. Pantesan. Buntut. Ini buat mama kepala. Ini loh, belum air. Apa? Airnya, ikan. Ada. Bapak yang nyerobot. Tapi nanya lagi. Mau kenyang perutnya. Mantap, seger gitu makan. Ada yang lupa ini. Air. Untung makan untung yang dimakan ini. Coba kalau yang air, kering. Sambal goang. Nanti setelah video ini ada bahan di sini dikit. Biar kalian tahu berapa kali ini gagal buat topedanya. Aduh. Dari pagi ya tadi buat ya. Sampai sekarang jam berapa nih? Udah siang, udah mau masuk zuhur nih. Iya, memang harus belajar dulu. Memang harus belajar. Kira gampang. Tapi kalau kita enggak coba, kita enggak akan tahu, iya, Pak. Iya. Kita enggak akan tahu kita salah gitu. Iya. Dan juga enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Kalau enggak karena kita salah, kita bisa. Oke. Salahnya mungkin pengorbanannya itu. Ya siap aja, mungkin dihujat. Kan enggak sih, kayaknya penonton kita mah enggak ada yang sampai kayak gitu sih ya. Iya. Rata-rata kasih masukan, apa yang kurang, apa yang kurang. Alhamdulillah gitu, positif aja rata-rata. Oke, mungkin teman-teman itu gitu aja kegiatan kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, dan di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya teman-teman, tadi ada gagal. Ini video ini gak akan dimasukin ke dalam video yang sebelumnya. Jadi ini kayaknya jadi BTS aja, behind the scene. Dan ini udah kita coba yang berhasil tadi. Nah, ini berhasil. Saya video pertama tadi ada gagalnya. Aduh. Ya, ginilah. Gak selamanya sempurna, jadi tetap ada yang gagal terus. Jadi banyak tepungnya ya. Iya, padahal sedikit tadi. Ya, gagal lagi teman-teman. Aduh, ternyata nggak mudah buat sepeda itu. Sekali banget. Aduh. Eksperimen kesekian ini udah agak jadi, cuman kebanyakan air. Aduh, ya maklum lah, belajar jadi harus benar-benar dicoba-coba menetralisir kesalahan. Ini kecairan, terlalu cair, jadi nggak kental. Tadi di awal-awal kita kurang air malah, yang ini kebanyakan air. Sekarang lagi beli lagi bahannya karena habis dipakai coba. Dipakai untuk eksperimen. 1, 2, 3. Sekarang kita buat papedanya. Ini pakai tepung. Pakai tepung sagu. Udah. Banyak-banyak. Kita tambahkan air. Semua aja mah. Semua. Iya, nggak apa-apa. Semua. Secukupnya. Ya udah. Yo. Udah dulu. Wah, Pak, cahayanya enggak ada, Pak. Nah. Taruh di sana biar mendidihnya enggak berhenti. Kenapa diangkat itu?